Acara Karnaval Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022 dimulai. Dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Paling saya hormati seluruh peserta Karnival Kerukunan Sulawesi Utara. Karena masih dalam suasana Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, mari kita teriakan salam kemerdekaan kita. Merdeka! 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 Ukhuwah Islamiyah kita harus berbanding lurus dengan ukhuwah watannya. Harus berbanding lurus dengan ukhuwah insannya kita. Jadi kerukunan sesama penganut agama kita harus juga dibarengi dengan kerukunan antara anak bangsa kita. Bahkan harus diimbangi dengan kerukunan semua ciptaan Tuhan. Secara resmi peserta karnaval didampingi Ketua FKUB Provinsi Sulawesi Utara dan Wakil Wali Kota Manado. Kepada seluruh peserta-peserta untuk bersiap di masing-masing barisan. Satu langkah, kiri, jalan. Barisan pembawa bendera diikuti masing band Caritas. Silakan mengambil posisi. Teruskan. Dengan mengibaskan bendera STAR dalam persiapan. 3, 2, 1. Peserta Sulawesi Utara tahun 2022 resmi dilepas. Marching Band Caritas langsung pada posisi baris mengikuti TNI Angkatan Darat. Tahun 2022 di barisan pertama adalah pasukan pengibar bendera diikuti iring-iringan marching band SMA Caritas, SMA Katolik Caritas Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Foto bersama dimulai, kami hitung 1, 2, 3. Sekali lagi, foto bersama selesai. Marching Band Mars 1 Manado, Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan yang meriah. Thank you.
Luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Dengan tokoh-tokoh agama, di bawah pimpinan Ketua